Kerja-kerja baik pulih rumah yang terjejas ekoran insiden letupan dan kebakaran di Kompleks Bersepadu Penapisan Minyak dan Petrokimia Rapid Pengerang Kota Tinggi pada 12 April lalu dijangka selesai selewatnya hujung minggu hadapan. Sehingga kini kira-kira 35 buah rumah berjaya dibaik pulih hasil kerjasama Petronas, Pejabat Daerah Kota Tinggi dan pihak berkuasa tempatan PBT Pengerang. Ketua Jabatan Pemegang Kepentingan Komunikasi dan Pengurusan Risiko Petronas Refinery and Petrochemical Corp PRPC Sdn. Berhad, Datin Anita Azrina Abdul Aziz berkata, fokus utama diletakkan terhadap rumah yang mengalami kerosakan paling kritikal berdasarkan laporan polis. Kami kira meneliti semua, ya, tengok apa yang perlu dibaiki, kiranya macam evaluate lah, ya. Jadi kami kiranya memastikan aspek pembangunan kita ni untuk PIC dia memenuhi semua standard yang tinggi, ya. Buat masa ni kami masih meneliti, ya, dan evaluate semua damage, ya, yang kerja apa ni ubah pulih yang kami boleh buat. Jadi tak ada cost estimate buat masa ini, ya, tapi kami akan menelitilah semua police report yang kami. Pihaknya komited melaksana forum bersama penduduk yang tinggal berhampiran projek Rapid bagi menyampaikan maklumat mengenai projek tersebut dari semasa ke semasa. Beliau ditemui ketika meninjau keadaan rumah penduduk yang sedang dibaik pulih di Kampung Lepau, Kota Tinggi. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui menzahirkan rasa lega apabila kerosakan rumah mereka hampir 90% siap dibaik pulih. Bilnya jatuh, lampunya rosak, bilik airnya, tapi dah siap lah. Tapi rumah saya lah yang paling siap. Yang cepat. Banyaklah orang kata rumah saya yang paling yang cepat siap sebab iyalah biasalah apa ni ketua kampung dicarilah ke apa ni rumah yang apa kritikal. Yang kritikal lah dibetulkan dulu. Jadi dia awal lah datang. Kalau nak kita nak beribu juga ni. Banyak juga ni bilik air semua tu ini nanti cak balik. Kerana retak mana retak tu ditampal. Memang kalau duit sendiri nak keluar memang saya rasa beribu lah. Sehingga kini kira-kira 20 buah rumah di Kampung Lepau telah siap dibaik pulih. Kampung Lepau yang terletak kira-kira 3 km dari projek Rapid Petronas merupakan kampung paling hampir dengan projek berkenaan.